Bapak, iya. Nanya dong. Apa tuh? Gimana sih cara mengerjakan soal tentang perbandingan? Soal perbandingan ya? Iya. Oke, misalnya begini. Jumlah perbandingan A dengan A adalah 3 banding 7. Jika jumlah uang mereka adalah 120.000, berapakah uang adik dan uang kakak? Jadi seperti ini. Menentukan uang adik sama dengan adik itu perbandingannya berapa? Adik kan di depan, berarti berapa ini? 3. 3. Per jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingannya kan 3 ditambah 7. 3 tambah 7 berapa? 10. 10. Kemudian kita kalikan jumlah uangnya. Jumlah uangnya berapa? 120.000. 120.000. Nolnya bisa kita catat ya? Bisa. Jadinya 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. 36. Nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi uang adik berapa? 36.000.